Assalamualaikum, hello Jackmania, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue champion. 1. Debut Witan Sulaiman, Persija Jakarta sukses kalahkan Arema FC dan kuasai puncak klasemen. Bintang timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman lakoni debut perdananya di ajang Liga 1. Tampil dengan tambahan Witan Sulaiman dampingi Rico Simanjuntak dan Aji Kusuma, Persija Jakarta tampil lebih cair di lini depan. Persija Jakarta berkali-kali mendapatkan peluang melalui kecepatan tiga pemain lokal tersebut. Witan Sulaiman langsung membuka peluang bagi Persija Jakarta pada menit kedua, tetapi tembakannya masih menyamping di sisi gawang. Persija Jakarta akhirnya mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-34 usai Hanif Syahbandi ditekel oleh Ahmad Figo. Hanif Syahbandi yang mengambil sendiri eksekusi penalti tersebut sukses bawa Persija Jakarta unggul 1-0 usai tendangan penaltinya tidak berhasil memperdaya Teguh Amiruddin. Akhirnya Persija Jakarta berhasil mendapatkan gol tambahan melalui serangan balik yang diinisiasi oleh berhasil diselesaikan oleh Michael Kermencik pada menit ke-78. Tidak ada gol pada sisa waktu, Persija Jakarta berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Arema FC. Skor ini berhasil membuat Persija Jakarta mengamankan puncak klasemen. 2. Renan Silva reuni dengan Persija. Pemain Persik Kediri Renan Silva bakal kembali ke Persija Jakarta pada bursa transfer Liga 1 2023 awal musim. Renan Silva lali mengunggah sebuah instastory, dirinya bakal bergabung dengan salah satu klub Liga 1. Dalam unggahan instastory itu, diduga Silva bakal kembali bergabung dengan klub lamanya, Persija Jakarta. Cocok gantikan Michael Kremercik di Persija Jakarta. Bakal bergabung dengan Persija Renan. Renan Silva memang sempat membela Macan Kemayoran pada putaran kedua Liga 1 2018. Bersama Persija, Silva menjadi salah satu pemain yang cukup berperan dalam keberhasilan Macan Kemayoran menjuarai Liga 1 2018. Dia tampil sebanyak 13 laga dan berhasil memberikan 4 assist bagi pencetak gol Persija. Setuju Jack Renan Silva ke Persija? Tulis komentar di bawah Jack dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih. You'll be alright.